pusing sekian keliling, memikirkan nasib diri yang kenyang caci dan maki. Aku cuma penyanyi lagu-lagu beling yang dicap orang rada-rada sinting. Aku cuma penulis syair-syair radikal yang dicap orang rada-rada amoral. Saban-saban dapat pacar dan apel di malam minggu. Wong tuwo pacarku kasar banget, nyatakan tak setuju. Dia bilang aku penyanyi lagu embeling, dan dia bilang aku rada sinting. Dia bilang aku penulis syair radikal, dia bilang aku rada amoral. Dalam pikiranku masih merasa untung, sebab aku cuma rada lasinting. Dalam pikiranku masih merasa untung, sebab aku cuma rada amoral. Belum sinting benar, belum amoral benar. Belum benar sinting, belum benar amoral. Pernah ku coba buktikan bahwa aku benar waras. Pernah ku coba buktikan bahwa aku bermoral. Tapi wong tuwo pacarku tetap menolak aku, bersikeras tak setuju. Tapi wong tuwo pacarku tak pedulikan aku, sia-sia usahaku. Yeah. Saban dapat pacar dan apel di malam minggu. Wong tuwo pacarku kasar banget, nyatakan tak setuju. Dia bilang aku penyanyi lagu beling, dan dia bilang aku rada sinting. Dia bilang aku penulis syair radikal, dia bilang aku rada amoral. Dalam pikiranku masih merasa untung, sebab aku cuma radalah sinting. Dalam pikiranku masih merasa untung, sebab aku cuma rada amoral. Ya, belum sinting benar, belum amoral benar. Belum benar sinting, belum benar amoral. Pernah ku coba buktikan bahwa aku benar waras. Pernah ku coba buktikan bahwa aku bermoral. Tapi wong tua pacarku tetap menolak aku, bersikeras tak setuju. Ya, tapi wong tua pacarku tak pedulikan aku, sia-sia usahaku. Aduh.
sia-sia usahaku. Aduh, sia-sia usahaku. Sapi. Sesdoli yang baheno di Bandung, susunya gede seperti nangka. Dengan itu dia cari nafkah. Banyak lelaki terjerat. Sesdoli suaminya semua ada 9, yang 2 adalah turunan Arab. Sisanya ada yang India, Cina, Jepang, Inggris, Turki, Yahudi juga. Sesdoli masih ingin suami, apa tuan berminat mendaftar? Boleh cari Sesdoli di Bandung. Ya, ya, ya. Rumahnya Jalan Ciroyong. Jadi dah datang mam, papa, papa, papi, papa, 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 pipi, pipi, papa, papa, pipi, papa, papa, papa. Sesdoli menentukan syaratnya, kalau tuan adalah sigaret, tuan haruslah rokok yang king size. Ya tentu, tentu tuan paham itu. Paham kan? Sesdoli suaminya semua ada 9, untuk melayani suaminya itu. Minumnya jamu ramuan Dayak, Jawa, Batak, Ambon, Madura juga. Kalau ingin kontak sama Sesdoli, jangan memakai pesawat telepon. Pusat teleponnya sering kesetanan. Maklum di situ banyak tikus. Maklum di situ banyak tikus. Ya ya, maklum di situ banyak tikus. Pukul 1 tiba nanti.
dari material kinanti, pasti nagih uang utang genteng. Bekas waktu hujan rumah pada bocor, pukul dua lebih dikit hati pasti bakal sakit. Rentenir orang Cihapit pasti ngamuk nagih duit. Paling bingung pukul tiga tiba rombongan mertua, bertamu seanak cucu minta disediain sop buntut. Mesti bagaimana ini? Hari ini hari Minggu, benar-benar bingung aku. Hari ini hari Minggu, rasa pecah kepalaku. Tiba besok hari Senin, Pak Haji Muhammad Husin pasti datang nagih uang bekas istri ngutang asin. Lusanya hari Selasa pasti muncul Pak Wiarsa, muka masam nagih uang bekas istri ngutang gula. Lalu nanti hari Rabu pastilah nongol si Juju dengan cengus nagih uang bekas istri ngutang tahu. Pasti sore di hari Kamis, Algojo suruhan si Umar Kumis main batak nagih uang bekas istri ngutang buncis. Sudah pasti hari Jumat si bawel juragan Rahmat ngomel-ngomel nagih uang bekas istri ngutang kemat. Paling ngeri hari Sabtu, Pak Sunarko jago kungfu ngetuk pintu pake tinju nagih uang kontrakan rumahku. Mesti bagaimana ini? Hariku, jamku, pusingku. Hariku, jamku, balikku. Hariku, jamku, utangku. Benar-benar bingung aku. Benar-benar rasa pecah kepalaku. Beristri jadi berhutang, waktu bujang aku tak pernah berhutang. Ngomong cinta yang ngomong cinta, kalau utang numpuk cinta jadi mau. Rasa dicabut nyawaku. Bingung aku mama,
tolong, 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 tolong aku mama. Yang mana yang harus ku pilih sekarang? Yang Jawa, yang Batak, atau yang Sunda? Semua baik, semua cantik, semua setia, semuanya aku suka. Tapi aku bingung, mesti pilih mana. Tolonglah, tolong aku mama. Sebab mana mungkin ku pilih semua? Sudah barang tentu aku pilih satu dong. Yang mana kiranya yang mama setuju? Sebab buat aku yang mana aja mau. Bukankah mama ingin punya mantu? Bukankah mama ingin cepat gendong cucu? Oh tolonglah mama, aku bingung ya mama. Tolonglah mama, aku bingung. Mama, 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 aku bingung. Semua sudah barang tentu aku pilih satu. Yang mana kiranya yang mama setuju? Sebab buat aku yang mana aja ayo. Bukankah mama ingin punya mantu? Bukankah mama ingin cepat gendong cucu? Tolonglah mama, aku bingung ya mama. Tolonglah mama, aku bingung. Semua cantik, semua setia, semuanya aku suka. Tolonglah mama, oh tolong, tolong mama. Tolonglah mama, aku bingung. Bukankah mama ingin punya mantu? Bukankah mama ingin cepat gendong cucu? Tolonglah mama, aku bingung mama. Tolonglah mama, aku bingung. Semua baik, semua cantik, semua setia, semuanya aku suka. Tapi aku bingung, mesti pilih mana. Aduh mama, tolong pilihkan. Panjang lehermu laksana jerapah.
Ya ya ya, tapi buat saya kamu perempuan. Aduhai, saya suka, saya cinta, saya sayang 100% dijamin halal. Ya ya ya, simpa mati saya cinta kamu. Biar hidung kamu bengkok dan badan kamu kadasan, dan biarpun banyak orang bilang kamu perempuan berandal yang sudah dicap kelewat jebol. Biarin 100% kukuh dijamin halal, saya tetap cinta kamu. Tidak lulus masuk perguruan tinggi lantaran jatah lulusku dan angka-angkaku dijual pada anak bodoh putra bandar tembakau. 3.500.000 rupiah pejabat-pejabat sekolah bagi hasil dan foya-foya, sementara aku sakit hati dan tersiksa. Pendiam dan pemurung. Semenjak dikirim
dikirim surat putus oleh Miranti Marsiti. Lantaran cinta Miranti berbalik pada lelaki tampan yang datang melamar dengan jaminan mas kawin. Satu rumah mewah lengkap perabot, satu mobil mewah lengkap varia, plus uang tunai sejumlah 30 juta rupiah yang lumayan bunganya jika dipakai main deposito. Beginilah aku sekarang, pendiam dan pemurung. Sejak bapakku dipecat dari kantor, lantaran bapakku terlalu jujur dan bersikeras menolak ajakan atasannya untuk berkomplot melakukan pengeliruan. Beginilah pendiam aku sekarang, beginilah pemurung aku sekarang. Jatah lulusku dijual oleh orang lain, cinta Miranti dibeli oleh orang lain, dan bapakku dipecat lantaran menolak ajakan maling. Aku tak pernah bisa mengerti, aku tak pernah bisa mengerti. Kampung apa ini namanya, kok menuskati segalanya. Dan akhirnya beginilah aku sekarang, pendiam dan pemurung. Beginilah aku sekarang, bertanya dan bertanya. Beginilah aku sekarang, kau tak perlu bertanya. Beginilah aku sekarang, cuma bertanya dan bertanya. Kampung apa ini namanya, kau menusuk hati segalanya. Ya, beginilah aku sekarang, pendiam dan pemurung. Semenjak dikirim surat putus oleh Miranti Marsiti, lantaran cinta Miranti berbalik pada lelaki tampan yang datang melamar dengan jaminan mas kawin edan-edanan. Beginilah aku sekarang, pendiam dan pemurung. Sejak aku dinyatakan tidak lulus masuk perguruan tinggi lantaran jatah lulusku dan angka-angkaku dijual pada anak bodoh putra Banar Tembakau, 3.500.000 rupiah. Pejabat-pejabat sekolah bagi hasil dan foya-foya, sementara aku sakit hati dan tersiksa. Anjing, beginilah aku sekarang, pendiam dan pemurung. Sejak bapakku dipecat dari kantor lantaran bapakku terlalu jujur dan bersikeras menolak ajakan atasannya untuk berkomplot melakukan pengeliruan uang kantor. Beginilah aku sekarang, pendiam dan pemurung. Bertanya dan bertanya, kampung apa ini namanya, kok menusuk hati segalanya. Beginilah aku sekarang, pendiam dan pemurung. Sejak jatah lulusku dijual oleh orang lain. Beginilah aku sekarang, pendiam dan pemurung. Sejak cinta Miranti dibeli oleh orang lain. Beginilah aku sekarang, pendiam dan pemurung. Sejak bapakku dipecat lantaran menolak ajakan maling. Ya, beginilah aku sekarang.